Khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Kimia Analitik 1 dengan topik tahapan analisis dan analisa kuantitatif. Dalam analisa kualitatif, maka eh, ada. Empat tahapan utama, yaitu: pertama adalah sampling, pengubahan keadaan cuplikan, pengukuran, perhitungan, dan interpretasi data hasil pengukuran. Ini adalah empat tahapan utama dalam kimia analisis kuantitatif. Tentu, di samping itu, ada beberapa tahapan lain yang menyertainya. Misalnya, kalau sampelnya... Basah, misalnya, kita butuh untuk mengeringkan ataupun sampelnya perlu kita larutkan. Demikian juga, penyimbangan dan sejenisnya. Tetapi, yang paling utama tadi adalah empat, yaitu sampling, pengubahan keadaan cuplikan atau sampling itu, pengukuran perhitungan, dan interpretasi dari hasil pengukuran. Kita ambil contoh, misalnya, dalam uh, sebuah... Uh, spesimen yang ada pada coklat misalnya, maka kita bisa mengambil coklat itu sebagai contoh adalah spesimen yang akan kita analisis. Jadi coklat yang ada, maka kita bisa mengambil atau menyuplik sedikit yang kita sebut dengan sampel, di mana sampel yang kita cuplik itu adalah mewakili coklat yang akan kita analisis. Karena itu, penting ketika kita melakukan sampling. Sampling yang kita ambil adalah benar-benar mewakili dari spesimen tadi, atau juga sering disebut dari populasi. Kenapa ini penting? Supaya apa yang kita analisis benar-benar kita akan menganalisis sampel yang ada. Contoh lain, misalnya ketika Anda ingin menganalisis polutan yang ada dalam limbah tentu kita juga mengambil sampling yang bisa mewakili limbah tersebut. Tentu pencuplikan ini atau pengambilan sampel bisa dalam bentuk cairan, padatan seperti pada kasus coklat tadi, cairan pada air limbah ataupun juga pada gas-gas buangan yang akan kita analisis. Pencuplikan, misalnya, dalam bentuk cairan, misalnya untuk sampel yang mengalir dalam sistem pipa, biasanya kita bisa mengambil dari titik-titik tertentu yang bisa mewakili cairan tersebut dalam suatu danau atau sungai. Misalnya, sampel bisa kita ambil pada lokasi yang berlainan kedalaman dan uh, yang berbeda-beda. Karena itu, kita berharap sampel yang kita ambil bisa mewakili kondisi air sungai atau danau tersebut. Demikian juga dalam sampel gas dalam pengumpulan satu sampel udara untuk analisis maka volume kita juga bisa ambil dari gas tersebut dengan melihat faktor-faktor misalnya laju dan kecepatan dari gas yang ada. Biasanya udaranya akan kita alirkan lewat sedaratan eh, penyaring. Kemudian materi butiran dilewatkan ke dalam kolam tertentu sehingga kita bisa memperoleh gas tadi. Misalnya untuk melarutkan sampel yang paling banyak dilakukan adalah dilarutkan dalam asam. Karena itu biasanya ada dua metode spesifik yang paling lazim digunakan yaitu dengan menggunakan asam klorida, nitrat, sulfat ataupun perklorat yang semua asam ini adalah tergolong asam-asam kuat. Di samping itu juga ada e, yang kita bisa gunakan untuk sampel-sampel logam misalnya dengan cara dilelehkan baru setelah itu diikuti dengan e, peleburan dengan menggunakan asam. Yang lain juga setelah itu baru kita larutkan sehingga Uh, sampel tadi bisa kita dapatkan atau kita peroleh dalam keadaan ion-ionnya. Misalnya di sini FeCl3, ketika kita ionkan akan menjadi Fe3+ ditambah Cl-, yang kemudian juga bisa uh, kita de deteksi atau analisis ion-ion tersebut. Setelah sampel diambil maka yang perlu kita lakukan adalah Penyiapan sampel, atau orang sering menyebut sampel preparation, yang paling gampang kalau sampelnya dalam bentuk padatan, maka biasanya dilakukan grinding atau penghalusan dengan menggunakan mortal. Kemudian, setelah uh, digrinding atau dihaluskan, biasanya setelah itu dimasukkan di dalam uh, tabung reaksi, kemudian kita... Tambahi dengan apa yang disebut dengan pelarut, ada berbagai jenis pelarut yang bisa melarutkan analit yang ada dalam sampel tadi. Setelah itu biasanya kita kocok, setelah dikocok dilakukan sentrifuge uh, sehingga nanti terpisah antara residu yang berupa padatan dan uh, supernatan yang berupa larutan. Yang di sana nanti berikutnya nanti bisa kita pisahkan sehingga terpisah antara residu dengan larutannya. Kemudian setelah itu baru kita uh, tambahkan reaksi reaksi tertentu dengan reagen tertentu sehingga uh, reaksi yang kita inginkan bisa uh, terjadi dan setelah itu lalu bisa dilakukan pengukuran baik dengan menggunakan Analisa secara kuantitatif, konvensional, atau sederhana, ataupun juga dengan menggunakan instrumentasi, misalnya, karena itu yang terpenting ketika sampel kita peroleh adalah mengubah sampel yang berisi analit di dalamnya menjadi bentuk yang dapat diukur, karena itu. Tentu, ketika kita mengubah menjadi bentuk yang dapat diukur, perlu kita juga pertimbangkan adanya interferensi atau gangguan yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu barulah kita melakukan pengukuran. Pengukuran, seperti saya katakan tadi, dapat dilakukan baik dengan cara kimia, fisika, ataupun biologi, di mana pada mata kuliah kali ini kita akan melihat nanti pada teknik pengukuran yang kita gunakan dengan menggunakan secara titrasi baik titrimetri, grafimetri ataupun jenis titrasi lainnya ataupun juga nanti ketika kita menggunakan instrumentasi, instrumen instrumentasi tertentu. Baru setelah kita melakukan pengukuran, maka dilakukan perhitungan dan penafsiran terhadap pengukuran analit tersebut. Tahap terakhir ini adalah kita menghitung berapa sebenarnya kandungan analit yang kita deteksi dalam sampel tersebut. Baik itu menggunakan titimetri, grafimetri yang semuanya didasarkan pada hubungan stoikiometri Kimia secara sederhana yang terpenting ketika kita melakukan pengukuran harus juga diperhitungkan kesalahan dalam pengukuran. Oleh karena itu, pengukuran secara analitis harus dilakukan minimal tiga kali, sehingga dari setiap pengukuran kita bisa menghitung berapa standar deviasinya. Semakin kecil standar deviasi, tentu. Pengukuran kita semakin presisi, atau keterulangannya semakin baik. Demikian juga bisa kita bandingkan dengan standar, sehingga kita bisa menentukan berapa akurasi yang kita peroleh dari setiap pengukuran. Karena itu, dari sana kita lalu bisa melakukan pengolahan data selanjutnya. Ketika kita ingin menentukan berapa besarnya kesalahan, karena itu, dalam kimia analitik, kesalahan atau di beberapa buku disebut dengan galat, itu bisa kita golongkan ke dalam dua bagian besar: apa yang kita sebut dengan determinate error, atau kesalahan, tentu yang sudah pasti kesalahannya ataupun juga yang kita sebut dengan indeterminate error atau kesalahan yang tidak pasti. Kesalahan pasti misalnya kesalahan yang berasal dari penyebab yang pasti seperti instrumen misalnya instrumennya tidak dikalibrasi secara benar ataupun pengotor atau interference yang ada dalam sampel, reaksi samping yang mungkin ada ketika kita melakukan titrasi Ataupun juga pemanasan, misalnya karena pemanasannya terlalu tinggi ataupun juga terlalu rendah. Karena itu, kesalahan jenis ini biasanya bisa kita prediksi, dan dengan menggunakan standar deviasi tadi, bisa kita tentukan. Yang berikutnya adalah eh, kesalahan ataupun error yang. Kita kategorikan kesalahan metodik, operatif, dan instrumental. Biasanya, kesalahan secara metodik ataupun error metodik terkait dengan metode analisis yang digunakan, kesalahan dalam mengoperasikan ataupun juga uh, kemampuan manusia sebagai uh, operatornya, sedangkan galat instrumen ataupun kesalahan instrumen berhubung dengan batas kemampuan dari instrumen itu tadi. Karena itu setiap peralatan yang kita punya dia mesti punya yang namanya eh, batas kesalahannya atau presisinya berapa. Karena itu pada umumnya sumber galat bisa berasal lebih dari satu dari satu kategori, misalnya kesalahan yang terjadi pada penimbangan, higroskopis misalnya Bila penimbangannya tidak dilakukan dengan benar, maka tentu kesalahan ini akan bertambah. Karena itu, yang terpenting ketika kita melakukan e, analisa, mulai dari penimbangan sampai nanti melakukan e, pengukuran, maka kita paling tidak sudah berhati-hati dengan beberapa kesalahan tadi. Karena itu di ketika kita melakukan pengumuran, yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah biasanya kecenderungan daripada sampel yang kita ukur. Misalnya, berapakah minnya atau rata-ratanya. Yang berikutnya, dari rata-rata itu berapakah standar deviasinya. Sehingga dari sini kita akan bisa nanti menentukan berapa standar deviasi ataupun juga standar variansinya. Karena itu parameter ini menjadi sangat penting ketika kita melakukan pengukuran, apakah pengukuran yang yang kita lakukan bisa diandalkan atau tidak. Berikutnya kita akan masuk sebagai salah satu uh, topik yaitu adalah analisa kualitatif kation dan anion. Nah, pada analisis ini juga bisa kita bagi lagi seperti pada pertemuan yang lalu bahwa ada analisis makro, semi mikro ataupun analisis mikro. Di mana besaran analisis makro Berkisar antara 0,5 sampai 1 gram, dan volume yang dipakai sekitar 20 ml. Sedangkan analisis semi mikro, kuantitas SAT sekitar 0,05 gram, dengan volume yang dipakai sekitar 1 ml. Kemudian analisis mikro, kuantitas SAT kurang dari 0,0 gram dan volume yang dipakai biasanya juga kurang dari 1 mililiter. Tentu ada berbagai keuntungan dari masing-masing analisa tadi. Misalnya pada analisis semi mikro ada beberapa keuntungan. Penggunaan saat yang sedikit misalnya, kemudian kecepatan analisis, ketajaman pemisahan yang semakin meningkat, Kemudian juga penggunaan asam sulfidah yang lebih sedikit dan penghematan peralatan bila dibandingkan dengan yang makro. Nah, demikian juga ketika dia menjadi mikro, maka akan lebih lagi keuntungannya dibandingkan yang semi mikro. Dari jenis uji yang biasa dilakukan, maka kita bisa membaginya ke dalam dua eh, apa? dua jenis yaitu Reaksi kering dan reaksi basah untuk reaksi kering pada jenis ini biasanya terdiri dari pemanasan, kemudian uji pipa tiup, uji nyala, uji spektroskopi, uji manik boraks, uji manik fosfat, ataupun uji manik natrium karbonat. Misalnya, kita lihat pada uji nyala atau flame test di sini uji berdasarkan perubahan warna api karena pembakaran suatu senyawa. Stab, sebab setiap saat ataupun unsur akan memberikan warna nyala api yang berbeda-beda. Tiap logam memberikan warna yang berbeda-beda karena terjadinya reaksi eksitasi pada elektron yang disebutkan oleh pembakaran atau panas. Yang berikutnya reaksi basah. Reaksi basah biasanya dilakukan pada uji dengan sat-sat dalam larutan. Jadi bedanya yang tadi yang uji kering tidak menggunakan larutan, sementara uji basah biasanya menggunakan sat-sat dalam larutan. Karena itu reaksinya biasanya ditandai apakah reaksi tersebut berlangsung atau tidak dengan misalnya terbentuknya endapan, adanya gas yang dibebaskan ataupun juga perubahan warna. Ini beberapa contoh reaksi basa di mana warna larutan berubah. Demikian juga pada eh, larutannya terbentuk endapan bisa juga warnanya berbeda-beda sesuai dengan kation ataupun anion yang kita analisis. Pada pembentukan endapan biasanya terjadinya endapan karena larutan sudah sampai pada tingkat jenuh. Di mana larutan jenuh pada sistem kesetimbangan seperti contohnya misalnya AgCl yang pada sistem kesimbangannya akan terionisasi menjadi Ag plus dan Cl min. karena itu kita sebut ini adalah kesimbangan heterogen karena AgCl dalam bentuk padat sedangkan Ag plus dan Cl min dalam bentuk larutan sehingga orang menyatakan kelarutan ini dalam bentuk Ksp atau kesetimbangan hasil kali kelarutan yang merupakan atau persamaan KSP pada kasus AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi Cl-. -min. Bila KSP ini terlewati, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan, artinya akan terbentuk endapan AgCl dan sebaliknya bila KSP ini belum terlewati, maka dia akan berada dalam bentuk larutan atau ion-ionnya. Yang berikutnya adalah perubahan warna, ataupun karena terjadi pembentukan kompleks. Suatu ion, misalnya, atau molekul dalam kompleks bisa terdiri dari suatu atom yang kita sebut dengan ion pusat dan sejumlah ligan. Ion pusat biasanya pada pembentukan komplek ini merupakan ion-ion logam. Sementara ligan adalah ion atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas, misalnya cn no NO2-min, ataupun H2, 3 dan sebagainya. Pada pembentukan komplek ini, fenomena ini penting yang sering terjadi bila komplek terbentuk karena adanya kenaikan kelarutan. Banyaknya endapan yang terjadi karena pembentukan kompleks, kita ambil contoh misalnya pada AgCN yang nanti akan membentuk kompleks menjadi AgCN2- min ketika dia AgCN-nya tadi bereaksi dengan Cn- min. karena adanya penambahan Cn- min yang berlebih maka akan menyebabkan endapan berubah kembali menjadi larutan karena e, pembentukan kompleks tadi. Nah, karena itu, pada analisis kation, kita bisa melihat klasifikasinya menjadi e, tiga bagian besar yang umum, dan Anda bisa lihat nanti di buku yang sudah Anda pegang, yaitu. Klasifikasi yang paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari yang pertama adalah klorida, sulfida dan karbonat. Untuk klasifikasi kation biasanya terklasifikasi dengan baik dalam arti kita bisa melihat ada kation golongan 1, kation golongan 2, kation golongan 3, kation golongan 4 dan kation golongan pada golongan 1 biasanya ketika direaksikan akan membentuk endapat dengan HCl encer contoh pada golongan ini misalnya PB2+, Hg+, ataupun juga HgAg+. sementara untuk golongan 2 tidak bereaksi dengan HCl tetapi akan membentuk endapan ketika direaksikan dengan H2S Contohnya misalnya Hg2+, Bi2+, CD2+, AS3+, AS5+, SB3+, SB5+, SN2+, dan SN3+. Sementara pada golongan ketiga, baru akan membentuk endapan ketika direaksikan dengan NH4S. Contohnya misalnya CO2+, plus, Ni2+, plus, Fe2+, plus, Fe3+, plus, Cr3+, plus, Al3+, plus, Zn2+ plus, dan Mn2+. Plus. Sementara pada golongan 4 akan membentuk endapan NH42CO3, misalnya Ca2+, plus, Sr2+ plus, dan Ba2+ plus dan yang terakhir adalah golongan 5 ketika tidak bereaksi dengan reagen-reagen uh, di atas misalnya Mg Mg2+ Na+ NH4+ Li, dan H Nah karena itu berdasarkan ini maka golongan untuk kation bisa kita bagi golongan 1 golongan 2, golongan 3 dan golongan 4 yang secara klasifikasi bisa kita lihat di gambar ini ketika dia ditambah HCl akan menghasilkan endapan sementara yang tidak endapan, yang tidak uh, uh, larut nanti akan masuk ke ion berikutnya atau kelompok golongan berikutnya baik itu golongan 2, 3, 4 dan 5 sementara yang membentuk endapan akan menjadi ion uh, Kelompok atau golongan satu dan selanjutnya, sementara pada klasifikasi anion memang tidak uh, sebaik pada artinya, tidak klasifikasinya, tidak terstruktur seperti pada kation, tetapi di sini ada banyak ahli menggolongkan menjadi beberapa kelas, misalnya. Contoh kasus di sini adalah kelas A di mana pada kelas A adalah anion-anion yang melibatkan proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan dengan asam. Contohnya misalnya gas-gas yang dilepaskan dengan HCl ataupun H2S4 ataupun juga gas yang dilepaskan ketika direaksikan dengan H2SO4 pekat. Kelas B proses yang tergantung pada reaksi-reaksi dalam larutan, misalnya reaksi pengendapan ataupun reaksi oksidasi, reduksi dalam e, larutan. Pada anion kelas A misalnya gas-gas dilepas dengan HCl ataupun H2SO4. Contohnya di sini kita bisa melihat pada karbonat, bikarbonat, sulfit, tiosulfit, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Sementara gas dilepas dengan h 2 pekat yang termasuk golongan ini misalnya fluorida, heksafluorosilikat, fluorida, bromida, iodida, nitrat, klorat, perklorat, permanganat, bromat, borat heksasoneferat 2 ataupun heksasianoferat 3, tiosianat, format, asetat, oksalat, tatrat, dan sitrat. Sementara pada kelas B yang merupakan reaksi pengendapan, kita bisa ambil contohnya sulfat, peroksodisulfat, fosfat, fosfit, hipofosfit, arsenat, arsenit, arsenat kromat, dikromat, silikat, heksa, salisilat, benzoat ataupun suksinat. Sementara pada oksidasi reduksi dalam larutan, misalnya kita bisa ambil contoh manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.